Pendistribusian barang milik daerah berupa laptop ini dilaksanakan di basement kantor Wali Kota Singkawang dan dihadiri sebanyak 26 kelurahan sekota Singkawang. Pemerintah Kota Singkawang mendistribusikan laptop kepada seluruh kantor lurah untuk menunjang kinerja kelurahan, sehingga dalam melayani masyarakat bisa lebih cepat dan akurat. Selain itu, secara keseluruhan diharapkan dapat mengurangi kekeliruan dalam administrasi dan dapat meningkatkan transparansi sehingga bisa mengurangi dan memberantas korupsi. Wali Kota Singkawang, Cai Cui Mi, mengatakan banyak hal yang Pemkot Singkawang lakukan menyangkut anggaran, yang mana seharusnya saat ini Kota Singkawang sudah menerapkan e-planning, e-budgeting, dan sebagainya. Dengan pelayanan dan pengurusan administrasi berbasis IT, maka diharapkan dapat meminimalisir bahkan memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi. Dari Kota Singkawang, Dendi Pon TV memberitakan.